Menari meski hujan Rintik turun Mengalun-ngalun bersama alunan Angin malam berpelukan Berbagi senyuman Uh Saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana, menari-nari asmara. asmara uh. Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kebahagiaan. Kembali saya Fidi Anggara menjumpai Anda di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Lila dan Sodik sudah mengawali dengan menari ya. Hmm. Kalau Lila termasuk yang hobi menari atau penikmat tari? Kebetulan, atau juga menguasai tarian kebetulan kalau untuk olah uh, gerak uh -huh. saya kurang ahli saya cuman ahlinya olah suara dan olah rasa oh, <laughs> tapi untuk biasa. Uh, menikmati tarian sangat menikmati oke okay, kalau mas sodik sebagai uh, uh, aerobik Aerobik. Aerobik? Oh. Pokoknya oh. oh. nah, berubah gerak sumpah. ya. Iya, iya, iya. Memang ya, kalau kita bicara soal tari, beberapa di antara kita mungkin melihat seni tari itu sebagai seni pertunjukan gitu ya. Kemudian ada juga narasi-narasi di balik tarian. Tapi sebenarnya tari juga bagian dari terapi kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ada mindfulness yang bisa kita dapatkan ketika kita menari. Termasuk terutama pada tarian klasik. Nah, bagaimana sebenarnya bicara tentang makna dan manfaat tari secara psikologis untuk kita mencapai kesehatan mental. Saya akan mengajak untuk bertemu langsung dengan dua tamu saya di ruang tamu kita bicara sore hari ini. Ada Jeng Tisa dan Jeng Sita. Silahkan bisa bergabung bersama saya untuk kita ngobrol-ngobrol banyak. Ya, ada... Jeng Sita, selamat datang. Jeng Sita ini adalah psikolog dan Jeng Tisa juga penari yang punya background psikolog juga ya. Benar, ya. Nanti kita akan membahas Berdasarkan pengalaman Tisa dan juga bagaimana secara teori. Kalau kita sebut dengan uh, mindfulness lewat tari gitu ya Nah seperti apa sebenarnya konsepnya dan apa manfaatnya Dan apakah ini bisa kita praktekkan di rumah Dan apakah semua jenis tarian bisa Kalau tadi Mas Sodik menyebutkan aerobik Apakah itu termasuk di dalamnya Atau spesifik kita akan bicara tentang tari klasik Nah temukan jawabannya sesaat lagi Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat teman saya di lapangan Saya sempat bertemu dengan teman-teman muda Dan menanyakan tentang tari di mata mereka Seperti apa jawabannya? Ini dia kadang-kadang sih kalau di keraton biasanya ada gitu kan ngajakin teman-teman yang dari luar Jogja ayo kita coba lihat tari gitu atau kalian biasanya nggak pernah gitu kan di Jakarta di kota-kota ya -kota jadi kita main ke sana jadi lebih saya yang nganterin teman-teman daripada saya punya alasan buat nonton langsung begitu termasuk sering karena bulan saya dari FIB juga di situ banyak dengan tari dari mahasiswa juga, jadi termasuk saya seringlah lihat. Uh, beberapa kali ya saya ajak orang tua saya buat lihat juga di keraton, kayak gitu untuk apa ya, sek sekedar refreshing aja sih dari hiburan-hiburan yang biasanya kita lihat di rumah. Tari itu lebih ke ceritanya itu ada sebenarnya, apalagi di Jogja ini kan ragam tari itu banyak, jadi kalau pemahaman saya dari yang ilmu saya dapatkan itu, lebih cenderung ada cerita atau makna-makna baik peperangan atau perasaan terhadap seseorang atau dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi tari itu lebih ke makna daripada gerakan saja gitu. Saya tari itu menonton tari sebagai seni pertunjukan aja dan saya memang sedikit ada minat untuk melihat seperti itu sih. Saya melihatnya sebagai pertunjukannya karena itu bentuk dari seseorang yang uh, punya adat tertentu gitu yang mengekspresikannya melalui tari kayak gitu. Jadi uh, saya melihatnya itu sebagai warisan dari kelompok mereka yang sudah mendalami itu sih. Ya itu tadi pendapat rekan-rekan muda tentang tari, seperti apakah mereka melihatnya, ada yang melihatnya sebagai seni pertunjukan, ada yang kemudian melihatnya sebagai sebuah cerita atau narasi yang digambarkan lewat gerakan, seperti itu. Nah saya akan tanyakan ke penarinya langsung, <guruh> Jadi Bisa ya. menjadi penari dari usia berapa? kalau suka tari uh, uh. itu dari kecil. Dari kecil. TK kan kalau di sekolah suka ada tuh pentas uh, uh. tari. Cuman tepatnya ke... SD atau TK malahan? TK dari oh, TK. TK suka nari mm -hmm. gitu. Di sekolah juga ada. Mm -hmm. Tapi kalau uh, fokus ke tari klasik uh, uh. justru malah baru akhir masa kuliah. Oke. Okay. sekitar tahun 2009 2009 berarti taruhlah sudah 12 tahun. ya. 13 tahun ya. Uh, uh. ya. Um, apa yang dirasakan sebenarnya ketika menari tari klasik karena Jeng juga bukan mm -hmm. hanya sekedar tari klasik, tapi juga tari-tari yang um, memiliki makna khusus di dalam upacara di lingkungan mm -hmm. keraton, bahkan membawa juga ke mancanegara, tari-tari mm -hmm. sakral seperti Bedoyo, <laughs> begitu. Yeah. Apa yang dirasakan? Uh, apa ya, kalau lebih uh, menarikan tari klasik itu, benar tadi kayak beberapa pendapat teman mm -hmm. gitu, ada maknanya tersendiri bahwa kita nggak hanya bergerak, mm -hmm. Tapi kita juga, selain olahraga, olah rasa juga, mm -mm. dan olah irama. Oke, okay. jadi itu kenapa? Makanya ada istilah "wirogo", "wiroso", "wiromo". Mm. Gitu, uh, semua terolah menjadi satu. Jadi, uh, kayak olahraga itu ketika kita ya berlatih rutin, berlatih rutin itu kan juga uh, mengasah uh, fleksibilitas badan kita untuk okay. bergerak gitu kan, nah. Dan juga kalau misalnya tadi menyinggung tentang bedoyo, bedoyo itu kan sembilan penari, hmm. yang itu harus punya satu rasa, hmm. gitu. Yeah, yeah. Jadi ya kan nggak, nggak mudah tuh menyatukan sembilan yeah. kepala menjadi Tidak boleh. satu. Yang paling menonjol yeah. harus bisa apa yang Betul. meletakkan egonya yeah. gitu. Kita benar-benar harus mengorbankan ego kita untuk hmm. uh, bisa saling naik apik apkp nggak hmm. hanya menonjolkan satu, okay. nah itu kan ini, ini menarik gitu. ya karena uh -uh. berarti ada kematangan emosional bagi seorang yes. penari. Nanti kita akan bahas lebih detail. Uh -uh. Tapi sebelum sampai ke sana, kalau akan menari itu apa sih yang dipelajari pertama? Taruhlah Tisa uh -huh. dapat sebuah tarian. Yeah. Apakah uh, ceritanya dulu dipahami uh -huh. dan karakternya uh -huh. atau gerakannya? Karena kalau, sepapa, kalau saya sebagai orang awam uh -huh. ya penting kan apel gerakan gitu. Yeah. Kalau Tisa sebagai sudah profesional tuh, oh uh -huh. ini saya akan Menjadi tokoh ini sehingga nanti akan bergeraknya begini, sehingga mungkin gerakannya ya. ada batasannya seperti ini. Itu bagaimana? Uh, kalau saya yang jelas uh, penting juga tahu ceritanya, hmm. paling enggak uh, apa namanya, ketika kita tahu ceritanya, tarian ini menceritakan tentang apa, maka itu juga membantu kita menghayati karakter tarian tersebut. Okay. Gitu. Uh, kan nggak mungkin uh, misalnya karakter tariannya itu tentang kegembiraan hmm. kita menarikannya dengan sedih gitu yeah, yeah. karena uh, tari klasik itu semua olah rasanya di dalam jadi hmm. tidak diolah diekspresi luar oh, jadi okay. ekspresi yang ada ekspresinya di... ekspresinya kadang-kadang sama, sama flat ya maksudnya tidak boleh nggak boleh berlebihan ada batasannya ya gitu. karena Atau semua olahnya di dalam oh. jadi apa yang muncul di uh, wajah hmm. itu cerminan dari olah rasa di dalam jadi marah itu ya juga diolahnya di dalam. Hmm. Jadi semua terkendali. Enggak enggak boleh frontal, enggak yeah, boleh yeah. vulgar seperti itu. Nah, itu juga uh, ada ketika mempelajari itu kan juga uh, ketika kita mempelajari gerak jelas gerak itu penting karena hafalan itu penting. Yeah, yeah. Kalau uh, kalau kata pemucal atau guru-guru hmm. itu kamu harus hafal dulu ya, benar, benar. Ketika sudah menghafalkan gerak, maka diiseni. Oh, itu okay. lebih mudah daripada nanti ketika kita nggak hafal PR kita kan masih ya? Mm -hmm, mm -hmm. pikiran ya, pikiran uh, PR-nya pikiran hafalan gerak itu diiseni pasti mental. Karena gerak itu ibaratnya polanya iya, ya, patternnya. Iya. Setelah geraknya hafal, tinggal iya. diisi diiseni tadi uh -huh. sehingga munculnya ada rohnya, ada nyawanya. Iya, betul. Oke, okay. nah tadi Jeng Sita sudah menyinggung bahwa ada wirogo, wiroso, wiromo, ada suasana kebatinan ketika menari, bukan hanya gerak. Apakah itu yang kemudian membuat Jeng Sita tertarik untuk menghadirkan uh, Javanese apa, istilahnya mindful dancing gitu ya? Ya, yeah. apa sih ide awalnya gitu? di awalnya itu dari pengalaman sendiri mm -hmm. gitu ya karena uh, seiring berjalannya usia kan uh, belajar tari ya yeah. kalian bapak kan disuruh lari yeah. gitu. Kemudian uh, saat kuliah semakin banyak aktivitas di bidang akademik mm -hmm. itu kan semakin fokus ke keilmuan terutama mm -hmm. pas uh, kemarin ambil S2 Master Psychology dan jadi psikolog klinis tapi uh, karena ilmunya Uh, di psikologi itu kan juga mempelajari tentang mindfulness ya yeah. Dan waktu itu uh, sempat merasa kok kayaknya sudah pernah ya gitu Jadi hmm. kayak first time experience nya tuh dapat gitu hmm. saat menari Dan itu yang uh, saya rasakan tuh kan waktu menari tuh ketenangan batin gitu ya, kemudian fokus dan here and now dan ternyata itulah yang dimaksud mindfulness gitu. Jadi dari pengalaman pribadi, terus akhirnya sempat juga dengan Mbak Satwika, penari keraton dan juga dosen psikologi UGM, sempat jadi asisten beliau, terus membaca banyak literatur ya terkait dance movement terapi, kemudian semakin tertarik. Oh ternyata bisa ya terapi menggunakan gerak tari, menggunakan olah tubuh dan olah rasa. Akhirnya karena sempat ada pandemi juga Mbak Satwika dan saya menunda gitu penelitiannya. Terus akhirnya malah ketemu Mbak Tisa gitu. Jadi diskusi dengan Mbak Tisa sempat kalau istilah orang Jawa kan otak atik gatuk gitu yeah, ya. Padahal sebenarnya sudah ada observasi, kemudian ada literatur review dan dikaitkan dengan pengalaman pribadi ternyata itu tadi ya sudah ada bahkan dari bergenerasi-generasi di masyarakat Jawa itu tentang tarian dan mindfulness dalam tarian itu. Jadi kenapa enggak uh, kita adakan lagi gitu ya dan uh, uh, kasih nafas baru ke tari itu sebagai terapi, sebagai sesuatu yang bisa menyembuhkan batin gitu ya, atau psikologis dan akhirnya kita coba realisasikan di 2023 ini. Oke. Okay. So. Nah, kalau uh, mindfulness sendiri mm -hmm. tuh sebenarnya pengertiannya apa sih kalau secara psikologi gitu ya kita okay. tuh kan sering dengar tapi ini mm -hmm. karena pemirsa kita kan bisa jadi ada yang mm -hmm. paham atau mungkin ada yang apa ya mindfulness atau deskripsinya bisa mm -hmm. jadi beragam. Sebenarnya kondisi tadi sempat disinggung juga here and now mm -hmm. gitu. Kita sering dengar ya. Jadi benar-benar mm -hmm. kita tuh fokus ada di saat itu dan di waktu itu gitu, tapi pengertiannya apa sebenarnya secara sederhana? Sebenarnya kalau secara sederhana itu ada dua aspek yang ah. penting ya yang pertama awareness dan hmm. yang kedua acceptance. Awareness itu pasti tadi here and now, jadi kita menyadari bahwa, oh saat ini saya sedang sama Mas Ferry nih, hmm. sama Mbak Tisa posisi duduk saya posisi bahkan jari, tangan seperti itu, here and now. Kemudian acceptance itu, misalnya dalam pikiran saya nih, duh saya sebenarnya grogi di sini, ah. kayak gitu. Ah. Tapi di diabaikan saya saya dilihat oh uh, mungkin ada groginya ya tapi saat ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah uh, Mbak Tisa dan saya kerjakan gitu bersama teman-teman juga jadinya uh, fokus gitu kan oh, oke okay. nah kemudian itu yang diolah dalam mindful dancing hmm, hmm. mindful dancing itu jadi apa ya? yang membedakan dancing hmm. atau menari sebagai seni pertunjukan dan ketika mindful dancing okay. ini ada boleh kita lihat slide nya ya ada olah rasa Bergerak, berkesadaran, ada pengendalian diri. Konkretnya seperti apa? Nah, konkretnya mungkin yang sangat membedakan saat kita menari mm -mm. dan mindfulness dengan yang lainnya adalah adanya kesadaran lebih terkait bodily presence, mm. atau bagaimana kita bergerak gitu. Jadi karena padahal kan tubuh kita selalu kita bawa kemana-mana iya, ya, betul. kita jarang sekali dan lebih asik dengan pikiran. Apalagi kalau manusia modern ya banyak uh, banyak tujuan, banyak proyek, banyak pikiran lah istilahnya. Jadi kita jarang terkoneksi dengan tubuh yang sudah kita membersamai kita bahkan dari hmm. lahir kan. Jadi itu saat mindful dancing kita terkoneksi kembali dengan tubuh kita, okay. kita memahami apa gerakannya. Bahkan saat tari klasik Jawa itu kita sangat menyadari nafas ya. Nafas dan juga ada tadi wiromo, kita juga mendengarkan tari uh, mendengarkan gending gamelan dan menyamakan dengan gerakan kita, ngepasin. Dan pelan juga, pelan-pelan, karena itu tadi kita uh, terkoneksi dengan uh, tubuh dan memperbaiki hubungan kita dengan tubuh, gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi, kalau kita benar-benar mindful dancing, hmm. itu sebenarnya begini. Semua ini menyatu, hmm. gitu ya. Yeah. Semua, tidak hanya sekedar gerakan di permukaan uh, gestur uh, body language-nya, hmm. tapi rasanya yang bergerak. Hmm. Nah, Jeng Tisa, hmm. uh, Kebetulan Cintisa adalah psikolog, apa alumni backgroundnya. ya backgroundnya psikologi, dari psikologi, tapi psikologi belum, ya belum psikologi psikolog. backgroundnya dari psikologi <laughs> gitu uh -huh. ya. Artinya sedikit banyak pasti teori-teori ini paham. Uh -huh. Nah, bagaimana dengan teman-teman penari yang lain sepedek pengamatan atau sejauh uh -huh. pengamatan Tisa gitu? Apakah mereka juga merasakan yang sama atau barangkali masih ada yang oh ini sekedar nari saja nih, masih gerakan saja nih belum sampai ke level itu gitu? Uh, ada ya, maksudnya uh. kan banyak sekali penari uh -uh. dan sekarang juga Uh, jenjang generasinya sangat uh, banyak yeah. uh, dari senior dan dan itu proses mas, oh, ya okay. yeah. untuk uh, mencapai ke sebuah kesadaran itu bahkan hmm. kadang mungkin sebetulnya kita itu sudah melakukan mindful dancing tapi kita nggak menyadari nah, yeah, nah yeah. gitu yeah. Mm -hmm. sebenarnya secara rasul kita tuh sudah ketika menari itu ya kita udah juga olah rasa sudah memaksimalkan apa itu tapi Uh, kita ma masih merasa, ya, kita itu hanya menari yeah, yeah. Uh, sebatas apa melestarikan budaya, Betul. dan uh, ini aku senang kok menari karena wujud kecintaan dan sebagainya itu, uh, sehingga diwujudkan dengan tarian. Nah, hmm. makanya uh, kadang itu ada yang disadari dari dan hmm. ada yang tidak, bahwa okay. itu mindful dancing gitu, bahwa kita sudah melakukan mindful dancing, uh, ada juga uh, beberapa teman sejauh kalau tadi pengamatan juga masih dalam taraf menghafal. Yeah, Jadi yeah, yeah. ketika menari sing penting hafal mm -hmm. dan bisa pentas mm -hmm. itu ada mm -hmm. karena sekarang kan kita belajar dengan uh, banyak uh, media bisa misalnya lihat itu, sebuah tarian itu, dari ya. mm -hmm. YouTube terus kita belajar dari YouTube selesai tahu gerakannya sudah bisa pentas mm -hmm. itu sudah cukup yang penting udah bisa pentas kemana-mana ada juga yang seperti itu sehingga kan aspek kedalaman rasa pemahaman tentang tarian itu aku gimana membawakan tarian apa sih hmm. namanya ini misalnya oh se, uh, tarian golek gitu golek itu menceritakan tentang apa kadang tidak paham uh, tapi bisa menarik golek iya, iya, dan iya. bisa pentas di mana mana gitu ada juga yang seperti itu hmm. jadi uh, tapi ada juga yang itu tadi Sebetulnya sudah melakukan olah rasa sudah sampai ke kedalaman itu, tetapi itu adalah wud hanya wujud dari karena kecintaannya. Dan aku ingin memberikan yang terbaik, gitu ya. Aku ingin belajar, belajar hmm. dengan maksimal, hmm. tidak hanya belajar olah geraknya, tapi juga kedalaman rasanya hmm. dan falsafah jogetnya. Misalnya hmm. seperti itu, ada yang belajar sampai situ, tapi tidak menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan adalah itu masuk dengan oh itu kategorinya mindful dancing ya yeah. gitu ketika kita ketika menari kan kadang ada gini loh mas uh, misalnya punya berbagai macam stresor gitu kan tapi ketika menari itu hilang gitu hmm. ada yang seperti itu tapi kan itu nggak disadari bahwa oh ternyata sudah melakukan mindful dancing hmm. gitu ya Jeng ya kalau yeah. nah, nah, jentisa gitu. secara personal ada pengalaman pengalaman itu mm. bahwa ketika menari uh. kemudian apa tadi stresor-stresor bisa hilang, tekanan-tekanan problematika hidup bisa hilang dan mungkin lebih tertata secara emosional? Iya, oh. saya merasakan sih, mm. karena uh, ketika kita belajar tari klasik gaya Jogja, mm. itu apalagi uh, kita tuh juga uh, belajar tentang pengendalian diri. Contoh, misalkan Patrap ya, maksudnya pandangan aja. Mm. Pandangan itu diatur bahwa tidak boleh lebih dari tiga kali tinggi badan, oh. artinya. Kalau menari kan juga nggak boleh celili yeah, celili yeah, 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 gitu kan. Yeah. Jadi kita harus tertata tiga kali tinggi badan. Tapi mengalir mengikuti ilama dan itu gerakannya semua mengalir, hmm. tidak patah-patah. Hmm. Itu kan kalau tadi Jung Sita udah menyinggung tentang nafas. Nah itu kan ada olah nafas juga hmm. di situ. Hmm. Bahwa bayangkan aja menari dua jam misalnya. Iya <laughs> betul. Kalau kita tidak melakukan olah nafas yang baik, pengaturan olah nafas yang baik, maka ia nggak akan sanggup gitu. Menari tapi uh, disadari atau tidak berarti ketika kita menari itu sudah kita sudah juga melakukan olah nafas. Oke. Okay. Baik. Gitu. Jeng Sita, um, kalau kita bicara mindful dancing tadi, apakah memang spesifik ini ada tarian yang harus uh, berkoreografi gitu misalnya seperti tari-tari tertentu gitu atau sebenarnya apapun gerakannya selama kita itu ada olah apa? Virago, Viroso, Viromo lebur di dalamnya itu sudah mindful dancing artinya siapapun bisa melakukan ya sebenarnya uh, semuanya pasti bisa melakukan uh -huh. ya tapi memang uh, kita perlu lihat dulu dance movement terapi itu apa jadi sebenarnya dance movement terapi itu kan psikoterapi menggunakan teknik ekspresif uh -huh. yaitu menggunakan olah gerak dan uh, mindfulness itu cuma salah satu aspek saja dari dance movement terapi itu sendiri uh -huh. tidak semua tarian itu bisa mindful gitu okay. kan memang banyak penelitian di uh, luar di western gitu yang bahas tentang hip hop terus yeah. kemudian genre tari yang lain dan itu fungsinya berbeda-beda sem semuanya dan kami mengangkat mindful dancing melalui classical uh, dance terutama yang gaya Jogja ini karena kita sendiri mengalami gitu ya, hmm. we, are, we got benefit from that gitu jadi dan we are privileged to learn sudah mengenal tari dari kecil gitu ya jadi kita mengkaitkan dan itu tadi masuknya ke aspek mindful, karena mm -hmm. menurut kami itulah yang healing, gitu, yang bisa menyembuhkan atau bisa membuat rileks tubuh, dan juga mengembalikan uh, perasaan. Itu tadi ya, body presence, atau koneksi kita dengan tubuh yang sudah membersamai mm -hmm. dari kita, bahkan di dalam perut ibu masing-masing, yeah, ya, yeah. sampai sekarang kadang dilupakan, gitu. Oke, okay, nah, nanti nah, kita nah, akan kita gitu. perjelas mm -hmm. apakah kemudian dilakukan Jeng sita dan Jeng tisa ini adalah sebuah, misalnya, workshop gitu mm -hmm. yang. Uh, cukup sekali tapi kemudian bisa menjadi mindfulness uh, bagi yang mengikuti atau memang harus latihan secara berkelah hingga bisa mencapai goals atau hasil yang diinginkan. Tetap bersama kami di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Du -du 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 -du. Bicara Data, Bicara Fakta Hanya di Kita Bicara, Kita Bicara Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, kita lanjutkan lagi. Jadi, Jeng uh, Sita kemudian membentuk sebuah uh, lembaga gitu ya, atau apa disebutnya, kalau kita radian Mind and Body Development Center. Okay. Ya, ini bertujuan okay. memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Iya, jadi sebenarnya Radian itu ada dua fungsi ya. Mm -hmm. Yang pertama sih yang kedua layanan pendampingan psikologis mm -hmm. atau konsultasi psikologi, counseling. Dan sebenarnya Radian dulu baru programnya gitu. Okay. ya dan tapi memang kita juga sangat ingin menyediakan layanan pendampingan psikologis yang culture sensitif gitu, okay. karena nggak semua uh, terapi yang kita pelajari di kampus, istilahnya gitu, ya kan dari Western ya. Mm -hmm. Kadang ada budaya-budaya, aspek-aspek yang kurang sesuai dengan orang Indonesia. Indonesia. Dan justru ketika kita mempelajari kearifan lokal kita semakin banyak dan kita semakin menemukan bahwa hal-hal uh, di budaya lokal kita itu warisan leluhur hmm. ternyata bisa untuk uh, mindfulness gitu ya? Ya ternyata kita sendiri sudah punya, sudah cuma punya, hanya gak, belum di labeli, iya, gitu. Iya, belum di dan terus ya dijalani aja hmm. gitu kan khas orang Jawa ya. Dan kita memang ...perlu meningkatkan kemampuan kita untuk menuliskan pengetahuan itu hmm. tadi. Karena kita biasa kan bahasa tutur saja. Ya. Gue ngini lo, gitu. bisa gue nari, Ben enggak stres, gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya sudah ada ya, ya sejauh zaman dulu? Ada. Karena e, jenis kita kan berada di lingkungan keraton, hmm. gitu ya. Itu memang dari dulu sudah diajar ke Nari biar enggak stres itu ada nasihat, gitu. Bener, kalau dari bapak saya memang ben Ape, ben, apa ya istilahnya lebih sabar, oh. lebih ini biar lebih, ya istilah kalau mungkin punya putri itu jadi pengennya anaknya anggun lah istilahnya yeah, 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 atau yeah, lebih yeah. toto gitu mm -hmm. ya toto titi gitu, terus Bapak memang menyarankan untuk menari gitu. ya yeah, dan itu memang warisan-warisan leluhur, nilai-nilai value-value yang kita pegang, mm -hmm. tapi dulu barangkali belum ada kajian secara mm -hmm. keilmuannya nah saya kembali lagi ke pertanyaan tadi jadi ketika sudah menemukan ini Apakah kemudian orang bisa ikut, misalnya hmm. ada kelas-kelasnya gitu, hmm. sekali pertemuan? Misalnya ini saya lagi stres, udah deh saya mau ke tempatnya, Jung Sita, tolong hmm. dong saya mau mindfulness dancing, mindful dancing gitu, hmm. diajari di situ gitu, atau memang ini bentuk terapi yang saya harus menari berkali-kali gitu? Oke, okay. ya mungkin nanti Mbak Tisa bisa menambahkan ya, sebenarnya uh, sangat bisa dilakukan oleh siapa saja okay. dan memang karena berbagai kesibukan kita juga ya kita uh, belum rutin gitu misalnya hmm. seminggu sekali belum rutin tapi uh, semoga depannya kita bisa rutin hmm. dan bisa dipelajari sekali atau dua kali bisa hmm. gitu jadi karena memang gerakan dasar tari Jawa itu perlu belajar ya yeah. paling nggak minimal satu kali pertemuan gitu tapi selanjutnya sebenarnya bisa terus nanti belajar olah gerak yang lebih Rumit, tapi memang uh, dasarnya pada pertemuan pertama itu diajarkan adalah mindful breathing, gitu hmm, ya, dengan breathing. posisi uh, sembahan waktu itu. Dan ternyata sudah ada bukti saintifiknya, gitu. Hmm. Salah satu breathing researcher, namanya Dr. James Nestor, memang menemukan bahwa uh, bahkan di arca-arca arca, seperti di buru pudur dan lain-lain, di budaya-budaya uh, yang sudah lama itu, posisi duduknya pasti kan ini, ya. Tegang, uh, gitu. hmm. kemudian juga uh, bahu rileks tapi hmm. tidak tegang, dan itu adalah posisi uh, bernafas yang paling bagus, menggunakan oh. diafragma atau otot berbentuk payung ya di bawah paru-paru kita, dan itu membantu melancarkan fungsi-fungsi uh, fisik baik hmm. itu yang secara biologis ya saraf simpatetik parasympatis dan peredaran darah juga gitu dan sekarang di saat modern ini uh, manusia itu mulai berkurang gitu kemampuannya yeah. untuk uh, breathing dengan Uh, baik dengan sangat apa ya dalam dan memang menyehatkan mereka gitu menyehatkan kita gitu apalagi kita kejar kejaran mm -hmm, gitu ya gaya berlomba yeah. gitu ya terpengaruh dengan media sosial yeah. kayaknya kemerungsem mm -hmm, banget gitu ya nah ya saya tanyakan ke saja mm -hmm. jadi uh, mindful dancing ini kemudian mm -hmm. konsepnya tarian misalnya mm -hmm. Jentisa sama latih itu yang sudah ada koreonya yang kemudian disampaikan kepada peserta yang akan mengikuti atau sebenarnya tadi misalnya breathing, bernafas gitu ya. Ya sudah pokoknya yang penting kita mengadopsi saja penggalan-penggalan gerakan itu. Atau bagaimana? Uh, jadi gini, kalau di Mindful Dancing yang kami lakukan uh -huh. bersama kolaborasi ini. Uh -huh. Itu gini, ketika tadi, uh, jadi sesi pertama adalah dengan Jeng Sita. Uh -huh. Itu secara psikologis. Jadi Ujung Sita juga mengenalkan uh, Mindful Breathing gitu. Lalu yang relate dengan ketika... Uh, pos, posisi atau postur tari klasik. Oke. Okay. Jadi mm -hmm. kan uh, tadi sudah dijelaskan dengan Jen ya, teorinya bisa yeah. akan mengaitkan atau dengan dengan prakteknya. Jadi hmm, ketika itu uh, duduk bersila kan mm -hmm. kalau di klasik itu awalan sekali tari itu adalah duduk bersila dengan posisi tangan Menutup seperti ini. Ini kan untuk menyatukan fokus konsentrasi. Oh. Lalu kan badan juga harus tegak. Ini juga dada terbuka tapi tidak tidak kaku. Nah ini, tapi rileks tetap rileks. Nah, posisi duduk seperti itu silo, istilahnya silo yang di awalan tari. Mm -hmm. Kalau Mas Ferry misalnya lihat tari klasik uh, uh, uh. itu, kaku Putri, kan pasti diawali yeah, dengan silo. betul, silo, silo. Yeah, betul. Posisi silo. Nah, saya mengawali dengan posisi silo, lalu kita menggunakan mindful breathing-nya. Mm -hmm. Jadi bernafas, coba dirasakan dulu. Jadi, memang untuk masuk ke tari klasik itu ketika di sini, Hilangkan pemikiran, aku kan nggak bisa nari. Ya, aku uh, kan oh, gitu. baru pertama kali, aku kan enggak. Tapi rasakan, rasakan hmm. ketika kamu uh, merasakan posisi seperti itu. Oke, okay. jadi, jadi posisinya adalah iya. silo. Eh, saya boleh praktek nggak sih? Boleh ya, <laughs> bisa? Boleh ya dibantu ya? Eh uh, ya coba uh, agak, agak jauh boleh nggak bisa saya lepas sepatu boleh uh, ya iya. saya pingin penasaran nih soalnya Eh uh, sorry nih eh uh, program direktur saya saya suka dadakan dadakan <laughs> oke okay. di sini ya boleh, boleh, boleh ya boleh, boleh ya boleh, saya boleh. agak jauh boleh ya permisi iya. maaf Eh uh, jadi posisi silo itu bagaimana silo. maaf silo kakinya silo gini mas Ferry bisa ya? karena mas Ferry kakung kan uh -uh. jadi nggak mungkin Silonya silo gini. panggung ya silo biasa aja mas Ferry gini, nah okay. betul kaki depan di sini uh -uh. Kan? Kemudian, Lalu, tangannya nyun sewu ya saya ya? boleh 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 Tangannya disatukan aja, kalau Kakung biasanya kan gini nih. Ha -ha. ya. iya okay. ya, begitu posisi badan kan tegak, tegak nah, tapi bahunya rileks. Oke, okay, rileks. oke, nah. Okay ini harus tidak ada ketegangan karena ketika ada kete ketegangan di bahu hmm. itu otomatis akan ada ketegangan ya Mas di gini, leher apa -apa. Oh. di leher itu pasti akan tegang. Oke okay, jadi ketika ini enggak enggak rileks iya. Tetap tegak, tapi rileks. Relax. Okay. Relax. tapi ini posturnya juga ini. Yeah. Nah, ini yang disampaikan Jin Sita tadi bahwa badan tegak itu ketika kita bernafas okay. kita akan hmm. lebih baik gitu. Terus kemudian saya kalau kalau mindful apa mindful breathing ngapain? Uh, atur nafas saja seperti atur nafas. Jadi awal sekali memperkenalkannya seperti ini oh. dengan posi, posisi posisi tari awal tari ternyata ketika kita bernafas mm -hmm. kita juga sudah melakukan mindful breathing. Oke. Okay. Itu yang dilakukan penari tapi tidak disadari. Ya, <laughs> okay. jadi, jadi ini ya monggo bisa. Ya, uh, jadi ini sebenarnya Masari. adalah mindful breathing yang dilakukan tapi kita tidak sadar ya. dan kita uh, kalau penari kadang-kadang menganggapnya ini sebagai Uh, bagian dari ini ya awalan tari saja ya, gitu, awalan tari okay. tapi kan itu bagian dari fokus mas mm -hmm. mengawali dengan fokus fokus pada sebuah kesadaran bahwa aku di sini okay. aku ada di sini. Ya, nah iya. itu, itu lama ya, berapa dilakukan lama dilakukan seperti itu? Itu hanya sesaat tapi hmm. ya harus habis itu kita tetap mengenalkan semua pergerakannya, ya, sem wirobo, wiromo, wir ya. Oke. Okay, Jadi nah. marukan, uh, biasanya mendengarkan dengan gending terus hmm. juga cepat uh, tetap melakukan beberapa basic geraknya gerak kaki, hmm. jadi ada awalan berdiri okay. nah terus kan ke jembatan untuk berdiri dalam tari itu ada jengkeng, ada dodok baik, coba kita lihat kalau tangan uh -uh. basic movement of Yogyakarta classical dance <laughs> ini, nah sekarang nanti Jeng Siti akan menjelaskan dari aspek psikologis seperti apa <laughs> gitu ya kalau ini apa? Uh, ini uh, mudra, empat mudra tali uh, klasik ini kakung Putri sama? sama, oh, okay. ya, jadi ada ngeruci, ini gerakan satu ngeruci, lalu yang kedua itu ngiting, ada ngiting, ngiting yeah. itu yang di atas, ini ya, iya, uh -huh. ya, ngiting, ini seperti ini, M -m. lalu uh, nyempurit bawahnya, yang bawahnya, ya, nyempuret seperti ini dan ngepel. M -m. Nah ini memang mudra tari klasik. Jadi kita juga mengenalkan bahwa ada mudra okay. sama sepertinya ketika beryoga okay. untuk memfokuskan perhatian itu kan pasti menyatukan tangan. Oke, okay. Sita ini apa kaitannya dengan uh, tadi psikologis atau apa mindful dancing itu? Oke, okay. okay. sebenarnya ini lebih ke body presence tadi ya, Mas? Uh -uh. karena memang perlu kita menyadari gerakan dan untuk tadi memfokuskan pikiran tadi ya. Oh. Jadi memang uh, kalau tiap maknanya uh, tiap gerakan pasti lebih filosofis dari yang klasik, Jawa ya, dari penari dan juga filosofi dari keraton sendiri. Tapi hmm. kalau secara psikologis, hmm. memang itu mempengaruhi fokus, gitu. Dan okay. juga, jadi artinya, segera. ketika kita tangannya begini, bukan hanya sekedar begini, yeah. tapi bagaimana kemudian ini kita rasakan betul, hmm. gitu ya, Ada fokusnya di sana. Oke, okay. nanti kita bahas lagi, termasuk hmm. kita akan melihat cuplikan video-videonya. Tetap bersama kami, kita bicara-bicara data, bicara fakta. Kami kembali ke saya, berikutnya. Bicara rata Bicara fakta, Hanya di kita bicara Kita bicara kalau terkait mental healing mungkin yang saya tahu tari yang bukan tradisional mungkin jadi beberapa teman-teman saya sendiri juga kebetulan suka nari kalau mungkin teman-teman tahu atau terkait kayak k-pop atau dance dance yang lebih ekspresional gitu mungkin itu jelas jadi salah satu pelampiasan kalau mereka tuh Uh, punya hobi lain yang ekspresinya itu nggak dengan nyanyi atau cuman melukis atau coret-coret tapi menggerakkan badannya jadi kayak bebas gitu bisa kayak seolah-olah kayak melayang gitu. Belum sih kalau saya sebelumnya belum pernah dengar tentang itu. Uh, jujur untuk terkait misalnya background akademiknya atau hal-hal uh, yang ada dasarnya kayak gitu belum terlalu mendalami. Uh, kalau saya pribadi nggak pernah nari dan nggak terlalu suka nari karena uh, kayaknya kurang kurang bagus juga gitu kurang cocok aja kalau nari gitu. Kalau saya sendiri mungkin nggak sih saya uh, untuk tari saya nggak bisa. Cuman saya ya sebagai menikmati aja menonton mem mempelajari gitu. Mungkin boleh <laughs> gitu. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kita bicara, bicara data, bicara fakta. Saya ingin minta tanggapan, Jeng Sitat Kalau tadi ada yang mengatakan, saya nggak bakat tari, saya kayak nggak suka nari, deh, saya nggak bisa gitu ya. Sementara kalau saya lihat dari mindful Dancing ini kan tidak mengharuskan orang sebenarnya berbakat menari karena ini lebih kepada metode bagaimana kita kemudian punya kesehatan mental, mengenali jiwa kita yang bagus gitu ya. Jadi apakah ini harus dipaham apa ya? Dikuasai betul oleh orang-orang yang hanya bisa menari atau senang menari atau semua orang bisa melakukan? Semua orang bisa melakukan ya, Semua orang Dan bisa melakukan. memang sejak awal pertemuan pertama mm. kita melakukan healing class, mindful mm. dancing itu kita menekankan ke uh, peserta bahwa ini bukan bagus-bagusan tari ya, bukan yeah. lomba tari. Mm. Jadi memang kita di sini tujuannya adalah untuk terkoneksi kembali dengan tubuh, membangun hubungan yang lebih bagus, lebih sehat lagi dengan tubuh melalui uh, gerakan tari klasik Jawa kayak mm. Jogja. Tapi yang pernah dilakukan, misalnya waktu praktek, rata-rata sudah punya background penari atau yang... Enggak. Oh iya? Enggak? Ya, enggak. Enggak. Belum sama sekali? Enggak. Oh. Ya, enggak. banyak enggak. Rata -rata yang rata-rata baru, uh, baru pertama kali itu tapi tertarik, pingin hmm. ikut Yomar. gitu ya. Nah, ini apakah boleh dilakukan, uh, apakah ada perbedaan laki-laki perempuan atau sama sebenarnya kalau Mindful dancing ini? Nah. Itu sebetulnya kalau diklasikan memang sikap antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. berbeda ya. Nah kebetulan kami melacu, melakukan tiga kali ya, tiga kali program ini kok tidak pesertanya perempuan semua. Perempuan semua. Okay. Jadi kami belum, belum pernah menemukan yang laki-laki. Tapi uh, secara sikap, uh, secara dasar atau... Uh, itu sama hanya okay. bentuk sikapnya aja ketika laki-laki dan perempuan itu akan Karena berbeda. Karena intinya adalah bagaimana kemudian yes. mencapai yeah, tadi ya. Uh, Roso, virogo, viromo, uh, viroso, viromo, yeah. viromo. Kita coba putarkan videonya, boleh ya? Kita akan coba lihat seperti apa ke, uh, keseruan dari proses berlatih uh, uh -huh. mindful dancing. Kita coba lihat uh, video ini sambil kita putarkan. Apakah memungkinkan untuk diputar nah, agar nanti pemirsa juga punya gambaran? Nah ini ya. Jadi ini proses. Berlatih yang dilakukan, jadi pertama itu adalah pemaparan dulu begitu, ya, bisa diterangkan jeng Sita atau jeng yang pertama sesi psikoedukasi terlebih dahulu hmm. seperti pengenalan apa yang akan dilakukan selama sesi Kemudian juga uh, tadi ya tentang mindful breathing hmm. Dan juga uh, Mbak Tisa mulai mengenalkan seperti apa sih outfit yang digunakan penari di keraton oh, gitu kan Oh ini tadi dipraktekan ya. ke saya ya, ya. duduk tegak tapi relax ya. gitu ya Dan mulai juga uh, tadi sesi yang pertama adalah mindful breathing menggunakan sembahan, hmm. uh, posisi sembahan fokus, nah, ya, dengan ya. udah mulai sembana. di sini kan ada mungkin saya nambahin ada ya. sisi untuk berdiri teman-teman ya. itu kan kalau di klasik ada jembatannya ya. untuk berdiri. Hmm. jembatannya ada dua, satu jengkeng, hmm. sat, eh, yang kedua adalah dodok. Hmm. nah kami mengenalkan pada teman-teman dan teman-teman mencoba merasakan gimana jengkeng, gimana rasanya dodok. Ya, ya. tapi setelah sesi rangkaian gerak teman-teman eh, memilih mana yang nyaman untuk tubuhnya untuk sebagai jembatan oh. berdiri. Jadi di situ teman-teman juga harus mengenali tubuhnya, istilahnya kalau mungkin teman-teman belajar yoga itu kan nggak boleh, tidak kita tidak boleh memaksakan ideal pose, tetapi kita harus kembalikan ke tubuh kita sejauh mana tubuh kita itu mampu. Jadi itu ada proses komunikasi yes, yeah. ke tubuh kita, yeah. mengenali Rasaan. diri kita, Rasaan, ya. mengenali tubuh kita sehingga yang bisa dilakukan orang lain. Iya, Belum tentu bisa tentu. kita lakukan. Demikian pula sebaliknya. Iya. itu kan hmm. berkaitan dengan kenyamanan juga, Mas. Iya, iya. Nah, kenyamanan tubuh yang kadang kita seringkali kita melupakan untuk berkomunikasi dengan kenyamanan iya, tubuh iya, kita iya, iya, iya. dan kita memaksakan supaya terlihat ideal. Iya, betul. Nah, <laughs> itu. Padahal Kenyamanan itu akan beda-beda yeah, karena betul. memang anugerah yang diberikan Tuhan yeah, kepada kita tidak yeah, sama ya. Dan yeah. sebenarnya itulah yang kemudian dipahami dari mindful dancing ini, yeah, betul. bagaimana tadi ya here and out dan paham betul mengidentifikasi diri kita siapa awareness terhadap yeah, diri kita. Oke, okay. coba kita lihat gerakan kepala. Ini ada proses sembahan diawali untuk uh, dilakukan untuk mengawali tarian pacak gulu dengan posisi leher tegak, rileks dagu membentuk angka delapan, ya. Yeah. Mm -hmm. Seperti apa? Jum Jadi uh, prosesnya kan kalau sembahan itu 7 8 1 2 3 4 kembali lagi 5 6 7 8. Nah, maksudnya membentuk bu, uh, dagu seperti angka 8 tidur. Jadi dagunya bergerak seperti okay. angka 8 tidur. Nah, kalau pundaknya Kaku, tidak rileks, maka akan ada ketegangan di sini dan di sini, dan itu membuat jadi susah nah, untuk bergerak. Susah. Oh. Nah, jadi ketika kita sudah rileks posisinya, benar-benar rileks, maka kita akan melakukan ini juga dengan lebih ringan. Biasanya, membuat rileks, tidak rileks, itu apa? A ketegangan itu muncul, bisa. apakah pikiran atau apa? Nah, itu memungkinkan juga, oh. nah, mungkin bisa dilengkapi Dapat, secara psikologis. Jadi, ketika orang menari, itu memang harus nikmat, ya, menikmati gitu, atau bagaimana? ya memang kalau kondisi apalagi tarian Jawa yeah. klasik ya memang harus here and now dan hmm. memang kalau ketegangan itu tadi biasanya kita juga tanyakan ke peserta ya kenapa kok ada yang kram atau yeah, ada yeah. yang kerasa tidak nyaman tubuhnya ya karena hmm. tadi berpikir bahwa kok aku nggak bisa ya kayak hmm. ini terus aku bener gak sih kayak hmm. langsung toleh toleh masih toleh toleh hmm. Hmm. terus juga jadi cemas sendiri mungkin dari pikiran kemudian hmm. juga karena menggerakkan tubuh ya jadi tubuhnya langsung terdampak gitu jadi langsung kaku, tegang, dan nggak hmm. nyaman gitu. Nah, ini kan dilakukan mengawali sebataran proses sembahan. Hmm. Boleh nggak sih kalau saya menerjemahkan ini bahwa ini berarti kalau kita sedang menari itu kita memang ada keikhlasan Betul. memberikan ini kepada orang yang menyaksikan dengan ketulusan. Hmm. Ada dan hubungannya dengan vertikal, horizontal. Jika. Oh, berpasrah, Jadi, berserah. Iya. Oh. Jadi kan memang ketika pengawali tarian itu, juga kita istilahnya menyembah itu bisa menghormati tempat, mm -mm. bisa menghormati penonton, yeah. dan juga bisa menjadi sebuah wujud doa kepada yang di atas bahwa saya akan mempersembahkan sebuah tarian. Oh. Dan itu sebuah kepasrahan, nah itu rileksnya di situ. Bahwa uh, tidak ada lagi ketegangan, mm -hmm. dan itu yang mengalun mengikuti irama untuk menarikan. Kalau jentisa, kalau lagi nari itu gimana? Pikirannya apa sih yang dirasakan kosong atau... Saya tuh kadang-kadang kalau melihat mm -hmm. penari ini apa ya sudah pikiran mereka gitu ya masih kepikir apa gitu atau benar-benar gimana jiwa pik atas ke apa pikiran dan hati gitu tuh nah, apa yang dirasakan? Gini mas, susahnya tari klasik itu kan uh, kita nggak kita harus menghayati tarian yeah, yeah. atau peran mm -hmm. itu, tetapi kita juga harus penuh dengan kesadaran mm -hmm. tidak boleh sampai entrance. Oh, Oke. Okay. Gitu. Ketika kita full dengan ngotong banget gitu yeah. terus sangat sangat uh, enjoy dengan musiknya sangat itu kan gerakannya bisa jadi intrans tapi uh, tarik klasik kan tidak boleh seperti itu hmm. harus ada kesadaran keadaannya. makanya juga ada uh, falsafah joget mataram sawiji greget sengguh orang mingkuh oke okay, nanti kita bahas ya yeah. oke okay. ini menarik sawiji greget sengguh ora mingkuh itu uh. apa dan bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk bagaimana kemudian bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih mulia lagi gitu ya tetap bersama kami kita bicara bicara data bicara fakta Du bicara rata bicara fakta hanya kita bicara kita bicara <Sessizik> bicara data bicara kita bicara, kita bicara. Masih kita bicara, bicara data, bicara fakta. Jeng Sita tadi kan mengatakan bahwa memang sejak kecil juga punya pengalaman menarik, kemudian ditambah sudah menempuh pendidikan secara apa namanya akademik tentang psikologi gitu ya. Dalam proses pencarian itu ketika menemukan ketemu dengan senior atau pembimbing misalnya, menyadurkan itu bagaimana? Oh iya, responnya seperti apa sih uh, lingkungan di dunia akademik merespon ini? Oke, sebenarnya uh, saya pertama kali berterima kasih dengan oleh Mbak Satwika ya, uh -huh. Satwi, Sat, Mbak Satwika Rahapsari. Nah, beliau memang uh, sudah lebih dulu gitu ya belajar secara formal uh -huh. sampai ke kalau tidak salah sampai ke Amerika tentang dance movement terapi. Begitu. Kemudian uh, saat itu saya menjadi asisten terus memang baru tahap literatur review karena setelah itu pandemi hmm. dan banyak diskusi terkait uh, ternyata olahraga itu bisa loh uh, membuat kita uh, meningkatkan well being kita gitu sebagai manusia. Nah, dan itu yang power saya terkait uh, recalling tadi, experience yang dulu gitu, oh ternyata sudah pernah ya, mengalami uh, mental state yang tenang dan juga uh, nyaman untuk tubuh. Dan itu saya alami saat menari, dan memang. Uh, Butuh research lebih banyak sebenarnya. Yeah. Karena bahkan banyak jurnal-jurnal yang baru saya baca tuh uh, memang baru diterbitkan di 2023, oh. di 2022. Beberapa penelitian yang uh, Mbak Satwika dan Mbak Tisa juga terlibat di situ baru terbit ini, 2023 awal. Mm -hmm. Jadi memang masih banyak hal yang perlu dieksplorasi lagi. Yeah. Tapi maaf, kalau di negara lain atau mungkin uh, sanitari lokal negara-negara lain, apakah juga... Menemukan metode-metode atau juga mengatakan hal yang sama, oke. Okay, hmm. Dari beberapa literatur yang saya baca, memang kebanyakan fungsinya berbeda, gitu okay. ya, kayak hip hop, tap dance, itu pasti akan beda, ya. Hmm. Uh, apa namanya uh, kondisi atau dinamika psikologisnya ketika menari karena kalau tap dance tuh kan gerakannya cepat yeah. fokus ke kaki kemudian kalau hip hop juga memang pose-posenya banyak sekali okay. dan bisa jungkir balik bisa segala macam itu pasti dinamika psikologisnya berbeda dan uh, dari penelitian uh, literatur review ya itu uh, yang berguna atau yang bermanfaat untuk meningkatkan well-being dan juga rasa percaya diri, kemudian terkoneksi kembali dengan tubuh, uh, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki persepsi kita tentang body image itu memang banyak, tapi yang mindfulness memang uh, sejauh ini. Mungkin karena ilmu saya pasti terbatas ya, jadi hmm. sejauh yang saya tahu memang baru uh, ke kemarin Mbak Satwika men meneliti tentang bedoyol, hmm. tentang Gaya tari-tari klasik, gaya Yogyakarta, gitu. Hmm. Jadi, memang okay, dah. Ini ada beberapa gerakan ya, yang uh, mungkin bisa bisa menjelaskan. Rejengkeng, hmm. dodok, Men, mendak, Menda, ngoyok. Iya. Ngoyok. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Ini uh, kalau misalnya dimaknai hmm. dalam, digabungkan dengan secara psikologi, apa yang kemudian bisa dirasakan ketika? Nah, ini dulu. mungkin uh, jengkeng, cengkeng dodok hmm. ini yang salah satu yang saya sudah yeah. kemukakan ketika peserta juga diminta kan ini menjadi jembatan yeah, kalau penari yang nyaman, ya. penari untuk berdiri gitu. Nah, di situ juga kita belajar tentang keseimbangan tubuh Mas. Oh, oke. Okay. Yeah, balancing. Balancing nah, ke ya. Ke ke Coba kalau kita lihat berikutnya ya, ya. boleh ya kalau gerakan yeah. kaki ini. Coba kita lihat nah. apa yang sebenarnya. Nah, gedruk trisik kengser. Kangser, oke, okay, nah, okay. itu kan ini sebetulnya gerakan-gerakan yang moving. Hmm. Jadi untuk uh, basic tari klasik untuk berpindah satu tempat itu bisa dengan uh, diawali dengan gedruk okay. lalu akan trisik. Trisik hmm. itu yang tadi kecil-kecil, yeah, yeah. hmm. uh, apa lari kecil-kecil seperti kalau nyamber hmm. untuk berpindah tempat atau kanker kanker itu hanya bisa bergeser ke kiri ataupun oh, ke kanan. Okay. Yeah. Nah uh, sebetulnya itu juga untuk uh, Kekuatan karena kan kakinya harus nyeleng Mas. Kekuatannya oh. di kaki, kaki itu harus posisinya nyeleng dan itu uh, badan itu juga harus tegak. Mm -hmm. Nah, itu bagaimana uh, kita juga mengkoordinasikan keseimbangan tubuh juga ketika berlari pelan-pelan, tapi kan harus dirasaknya juga. Yeah, yeah, yeah. Misalnya, ketika trisik, trisik kita mau pola lantai itu yang jauh, tuh, mm -hmm. kita kan juga harus mengukur kecepatan itu untuk gendinge hitungannya satu sama yeah, kali yeah, 8 yeah, nah, yeah. Itu kan juga uh, yang buat rasa. Mm -hmm. Jadi kita juga harus memperkirakan sampai sana kan nggak mungkin. Misalnya kita harus mengatur sampai ke posisi itu. Kedingnya sudah habis belum sampai, yeah, misalnya. Misalnya mm -hmm. seperti itu. Jadi kan itu juga harus temponya jadi lebih cepat, mm -hmm. tapi secara teknis juga benar gitu okay. untuk keseimbangan. Tapi badan juga tetap tegak mm -hmm. begitu. Lalu uh, untuk cancer pun juga seperti itu. Kanker uh, itu uh, kan bergerak kakinya ini seimbang kadang-kadang kalau misalnya tidak terbiasa itu akan sulit sekali makanya butuh nyel kenting. Kenapa oh. butuh nyel kenting? Karena menggunakan maaf kekuatan yang ada di sini. Iya iya iya. Kalau untuk agak, bergeser agak, agak, agak gini ya, ya, agak naik itu ya. Itu akan lebih mudah untuk bergeser. Tapi hmm. jadi kekuatan. Hmm. Gitu. Nah ini saya tanyakan ke Jeng Sita dan Jeng Risa. Pernah tidak misalnya ketika tidak sedang nari gitu ya uh -huh. suasana kita kan manusia biasa uh -huh. nih hektik uh -huh. ada stressor dan sebagainya uh -huh. tadi kemudian kayaknya saya punya gaya tari ini atau gerakan ini bisa membantu saya untuk saya breathing yang benar biar saya gak gampang marah terus dipraktekkan secara parsial gitu artinya uh -huh. tidak menari utuh Cik kita pernah nggak mencoba begitu atau sering melakukan? Ya sering melakukan oh. gitu. Kemudian uh, mungkin paling sering itu sebenarnya nggak full kapang-kapang ya. Kalau yeah. mungkin orang-orang lihat kok jalannya agak aneh nih <laughs> kapang-kapang ya. Oh ternyata uh, biasanya mindful walking itu hmm. kan yang sebenarnya di akhir ya biasa kita praktekkan bersama peserta itu gerakan kapang-kapang atau -kapang berjalan secara mindful. Oh. Nah itu kalau misalnya saya banyak pikiran gitu di kampus jalannya juga sambil ya udah ngitung langkah, ya, dari oh ini konblok nya ada daun-daunnya ya terus oh. seperti apa mengatur nafas juga gitu dan hmm. kalau misalnya bangun tidur gitu lagi penat akhirnya mindful breathing dengan posisi bersila gitu. Baik, dan tadi sempat disinggung oleh Jatisa bahwa ada falsafah juga Mataram yang kemudian bisa menjadi pegangan kita bersama ya. Sawiji, Greget Senggoh, orang minggu. Apa nih yang bisa dimaknai dari empat hal nah, ini? Sawiji itu artinya kan fokus. Fokus itu bisa memfokuskan diri kita dengan tubuh kita, atau, dan juga hubungannya dengan Tuhan vertikal. Jadi, sawiji itu fokus menyatu. Gitu, uh, sawiji greget. Greget itu semangat, okay. semangat, tapi dengan penuh pengendalian diri. Enggak, kalau semangat tanpa pengendalian diri jadinya gregetan Ya kan? Iya. Jadinya oh. gregetan tapi semangat tapi tetap harus berbalut dengan pengendalian sebuah diri. pengendalian diri. Hmm. Uh, lalu sengguh. Sengguh. Sengguh itu percaya percaya diri tetapi tidak arogan. Oke. Okay. Jadi kita penari ya tetap harus punya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu tetapi tidak arogan ketika terdiam, ketika nari bersembilan harus yeah. punya rasa. Yeah. Nah, itu ketika misalnya rasa. ada yang Arogan itu kan pasti tidak bisa yang punya segini nggak akan mau turun. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang punya kemampuan segini nggak akan mau mengejar. Iya, yeah, betul. Nah, tapi kan yang dibutuhkan sebuah kebersamaan itu adalah balance. Okay. Jadi yang tinggi bisa turun ngembong rosok. Iya, yeah, betul. Nah, Kemudian ada orang minggu orang minggu tidak minggu itu putus asa. tidak mudah putus asa. Dan hmm. menurut saya, ya yeah, uh, ini menjadi aspek pegangan uh, penari ketika mau menguasai sebuah tarian, karakter, joget, ataupun apapun yang tentang uh, menari, si bisa menguasai ini. Okay. Makanya kenapa tadi ketika Mas Ferry bilang, merasakan nggak punya pengendalian diri nggak? Iya, saya belajar dari sini. Hmm. Jadi ketika lama-lama jadi kebiasaan ya? Iya, makanya ketika misalnya uh, ketemu kamu uh, dosen psikologi kita gitu, hmm. atau teman-teman, background psikologi, kamu sekarang jadi penari. Rah, rakang, gono, ilmumu. Hmm. Saya selalu defense menurut oh. saya adalah, saya tetap bersikologi dalam tari oh, karena hal-hal okay. inilah mampu untuk uh, saya juga belajar Baik. pengendalian diri. Ya, secara singkat saja, Jeng hmm. Sita, uh, bagaimana kemudian mempopulerkan ini kepada atau menyampaikan kepada masyarakat luas tentang mindful dancing ini khususnya uh, tari Jawa klasik. Oke, okay, karena kita di hidup di era digital ini hmm. pasti kita menggunakan kekuatan sosial media, okay. content driven dan yang penting sebenarnya kita fokus ke manfaatnya ya. Kita berusaha untuk delivering uh, message yang kita ingin sampaikan menggunakan sosial media dan salah satu juga berkolaborasi dan bekerja sama, kita sangat terbuka dengan itu. Oke, okay. dan yang pasti ini menambah kecintaan kita pada budaya Jawa ya, karena ternyata budaya Jawa yang Adi Luhung ini iya. bukan hanya sebagai sebuah seni pertunjukan, Betul. khususnya tari, tapi juga memiliki kemanfaatan untuk kita mengolah rasa yang kemudian jiwa kita akan menjadi bermental sehat yeah. gitu ya. <laughs> Oke. <Okay>. Terima kasih Ju <laughs> Sita sudah hadir, Ju juga terima kasih. Kita harus akhir kita bicara sampai di sini saya Ferry Anggara, selamat sore. Sampai jumpa. Menarik am so